Oke, lanjut dari arah utara tadi guys ya teman-teman. Di pos PJL 261 ada kereta listrik dari stasiun Ceper tujuan stasiun Klaten. Perlintasan 261 dibuka teman-teman setelah kereta Lodaya dan kereta listrik kres di daerah Ceper. Dari Palang 261 sudah ditutup teman-teman, ini ada lampu sinyal teman-teman dari arah utara menandakan ada kereta yang mau lewat. Oke, kita hunting kereta dari arah utara. Untuk jadwalnya jadwal bias. Oke.